Di bulan 11 nanti. Berikan lagi ke belakang Arinchev dalam penguasaannya. Rehan sekarang. Ateng Lala, masih Ateng Lala, berikan lagi Adenau Bungunap. Dibuang saja tadi bola, tidak bisa dimaksimalkan oleh Agus Coke tadi. Lakukan sudah, ada Rehan. Beri lagi ke belakang, Rehan lagi. Wanggai, masih Wandai. Wandai lagi, umpan pada gol. Dapat dihentikan tadi. Sekarang kalau ada nomor punggung 10, masih nomor 10. Tapi tidak bisa melewati saudara Kiki tadi. Pasti sekarang saudara Kiki. Umpan panjang saja. Maksudnya ke saudara Iib. Ada nomor punggung 72 ini. Tapi dibuang saja pula keluar dari. Lakukan sudah sekarang. Oh, rupanya lemparannya mengangkat kaki tadi. Pemain yang dipaparitkan oleh Mang Kiki ini. Saudara Gus. Lakukan sekarang, ada nomor punggung 85 ini, ada 77 tadi. Adi Lala berikan dari ke depan, berpunggung 10 beraksa ke depan, tapi lagi-lagi tidak dapat melewati saudara Kiki Kubota tadi. Gopal sekarang. Umpan panjang 69 sekarang masih Wanggai. Berikan lagi. Ada 86 Agus Coke. Agus Coke sekarang belakang lagi. Ada 86 saudara Jenang tadi masih rebutan dengan saudara Amang. Masih Amang ikut merangsak. Ada Hafiz tadi. Berikan Ade Lala. Masih ada 86 lagi. Nah Hafiz lagi. Tapi gagal tadi. Ia membahayakan bagi seorang Gopar. Lambungkan saja bola. Jatuh di kaki saudara Hafiz tadi. Ateng Lala sekarang. Masih Ateng Lala. Dapat tiga gagal sudah bagus. Tapi lagi-lagi Ateng Lala masih dalam menguasai bola. Ateng Lala berikan lagi. Nomor punggung 10 sekarang Ateng Lala lagi. Masih Ateng Lala lagi. Lupas lagi. Umpan pendek. Ada Kiki Kubota sekarang dalam penguasaannya nomor punggung 10. Dibuang saja ke depan. Ada sebagai penguasaan bola sekarang. Masih 86 sekarang masih tercoknya tadi. Berikan lagi Cena lagi sekarang 86. Masih. Oh rupanya tempat digagalkan oleh saudara Rehan tadi. Ada 86 lagi. Saudara Coke. Masih saudara Coke. Umpan saja ke belakang. Ada 83 saudara nandangin. Masih. Umpan pendek diperagakan. Ada Hidi Hafid. Masih ada Imran Usman. Di depan lagi. Tapi lagi-lagi. Dapat digagalkan tadi oleh saudara Kiki Kubota. Tapi melakukan blunder tadi sehingga melakukan pelanggaran saudara Kiki Kubota. Menjadikan tendangan bebas. Nomor punggung 99 sekarang Andi Sependi akan mengambil tendangan dari sini. Apakah Imran Usman? Dua penggawa Persib ini lakukan sudah ada Sompadi tadi mengarah ke gawang. Lagi-lagi ada sekarang masih diselamatkan oleh saudara Kiki tadi. Ketubatu kepada saudara Rehan. Bembem. Masih Bembem. Jatuh lagi oleh saudara Agus Soke. Masih berikan tangan. Nomor pusat ada Abid. Ada Ateng Lala. Imran Usman sekarang. Tapi dapat digagalkan oleh saudara Ungkus tadi. Ke belakang saja. Ada Kiki Kubota. Masih. Oh rupanya ada gangguan tadi. Dari nomor punggung 10. KSPN ini. Lakukan sudah, mengarah ke nomor 8 sekarang, masih ada di belakang sekarang pemain, ada lagi, oh ada Raihan sekarang, ada Ancep Coke tadi, tapi dapat digagalkan tadi oleh saudara Raihan, berikan lagi, karena nomor 11 saudara Kiki, masih menguasai bola, berikan lagi umpan panjang sekarang, Bembem menguasai bola, dibayang-bayangi oleh saudara, entus, oh rupanya. Masih dapat silakan ada sekarang Jenang, tapi dapat di kapling bawah kita, Edi Hafid. Masih Edi Hafid. Mereka lagi. Ke belakang dia ada Nandang. Masih Jena lagi. Masih nomor punggung 86 ini. Saudara Agus Coket tadi. Tapi dibuang saja saudara Kiki tadi. Lakukan saja Edi Hafid masih.
Ada 86 lagi secara jauh ini masih sendiri. Ada lagi 86 ini umpan lagi masih sendiri dia. Ada gangguan dari para pemain putra-putra ini, lambungkan saja bola tapi mengenai Ncep tadi sehingga tidak membahayakan bagi gawang, menghasilkan tendangan pojok saja di babak kedua ini. Imran Usman sekarang, oh untung saja Wanggai dapat menghentikan laju dari Imran Usman tadi. Masih Wanggai, ada Kiki, lambungkan saja ke tengah. Masih dalam penguasaan sekarang. Ada Edi Hafid, berikan lagi setelah Andi, Supendi tadi. Masih, lupa lagi, ada Angkus untungnya. Adi Supendi tidak berikan di ruang tembak tadi oleh saudara Angkus. Masih, sekarang Kiki Kubota. Masih, bayang-bayangi sekarang dalam penguasaan. Dibuang saja keluar. Lakukan sudah lemparan, jatuh di kaki Kubota, lambungkan saja ke depan, maksudnya ke saudara Ip, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Ada Cinta, dipotong saja Wanggai sekarang, Mamang, ke belakang saja, ada Bem-Bem sekarang dalam penguasaannya, ke belakang lagi, Ncep, lambungkan saja ke depan, maksudnya tadi saudara Cinta, tapi lagi-lagi bola mendekati pemain belakang dari KSBR ini. Ada Ip sekarang, ada keguan, pelit tiga, masih ada Angkus. Ikut membantu merangsak ke depan maksudnya tadi itu menggagalkan serangan. Tapi lagi-lagi Atengala sekarang masih menguasai bola. Masih Atengala, Atengala lagi. Atengala lagi ke tengah lagi. Atau Spendi tadi masih dalam posisi nomor 10. Tapi lagi-lagi tidak bisa diberikan longgar oleh saudara Kiki Kubota ini. Lakukan sudah ada saatnya Supandi masih. Andi Supandi tadi tapi dapat digagalkan oleh saudara Bembe. Berikan lagi masih saudara Ip tadi. Tapi sekarang nomor punggung 77 Imran Usman. Rupanya nomor punggung 77 ini Ateng Lara ini atau Ateng Lada tidak bisa memaksimalkan laju bola tadi. Lakukan sudah lemparan. Masih dalam penguasaan, depannya atas padi, bebas dia, lupa seperti 88 ini. Tapi dapat digagalkan oleh saudara Rehan tadi, Bem-Bem sekarang. Ada Wanggai, rupanya mengenai pemain belakang, ada Bem-Bem lagi, dibuang saja ke depan. Oleh pemain belakang, Imran Usman di depan. Ada sekarang nomor punggung 86 ini, saudara jauh, dekat ke tengah. Ada Adi Supandi sekarang, bebas lagi, dibuang lagi. Ada, oh maksudnya tadi upaya serdenda. Tapi sekarang ada Edi Hafid. Masih jenah sekarang. Tipis lagi cocok ini. Rupanya tidak dapat maksimalkan sekarang. Andi Supendi lagi. Andi. Dua pemain tadi tidak dapat memperhatikan. Oh tidak ada yang dituju tadi oleh seorang Edi Supendi ini. Kiki sekarang. Dibiarkan saja bola. Atengala masih dalam penguasaan saudara Atengala. 86 lagi Jena tadi masih Atengala lagi. Oh tapi dapat maksimalkan oleh para pemain putra-putra sekarang. Jenda merangsak ke depan, saudara Jenda masih Jenda masih Jenda rupanya dapat digagalkan lagi. Ada tadi segel Bem-Bem, ada gangguan dari belakang dari nomor 26 tadi. Iip sekarang yang akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu saja apakah tendangan dari saudara Iip bisa mencetak gol. Ambil ancang-ancang, lambungkan mengarah ke gawang. Oh hampir saja tendangannya, tapi masih melambung tipis saja di atas pisau gawang yang dijaga saudara Arul ini. Nomor 10 sekarang adalah penguasaannya. Iip masih dibayang-bayangi sekarang nomor khusus Aru ini. Dibuang saja, tipis saja sekarang. Aru dalam motion bola, masih berikan saja. Rupanya bebas. Ada menusuk dari depan, lagi-lagi. Untung saja bisa ditip tadi, masih. Tendangannya hampir saja dimaksimalkan.
Lakukan sudah tendangan tadi. Masih sekarang ada nomor 7 ada yang lelah, dibuang saja tadi ke tengah. Imra Usman masih sekarang penguasaannya. Oh, lambungkan saja bola. Ada Kiki, dia lagi tengah. Ada Jendra, 83 lagi. Umpan panjang lagi, lupa lagi. Ada seorang Wanggai, masih bisa menyelamatkan bola. Wanggai lagi, tipis saja. Masih Wanggai, masih Wanggai. Bingung dia, berikan saja sama Mamang. Masih Mamang, lambung saja. Yang dituju maksudnya tadi saudara Ip. Ip lagi, masih Ip. Baik-baik di dua, masih Ip. Tunggu saja, oh lo. Lemah saja tendangan yang dirasakan saudara Ip tadi. Tujuh sekarang. Atengara tadi berikan lagi ke nomor 86 Agus Yusoke. Masih ada sekarang Andi Supendi. Masih Andi Supendi tipis lagi. Umra Usman sekarang. Oh, licinnya lapangan tadi. Edi Hafid sekarang masih berikan lagi. Masih Umra Usman tenang saja. Tuh pasang tendangannya masih jauh tadi. Wasit sudah melirik, lirik waktu. Apakah sekarang akan berhenti? Oh, rupanya babak kedua telah berakhir. Disinilah kami ucapkan terima kasih kepada para legend dari Persib di dalam anniversary satu tahunnya putra-putra. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang putra-putra dapat menjamu lagi mungkin dari tim legend-legend lainnya. Kita tunggu saja ke tahun yang akan datang. Sekali lagi para pemain legend akan segera menghampiri katanya. Ingin pemotongan oleh para pemain legend dan juga ada pemotongan di acara ulang tahun putra-putra ini.